السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن العظيم ويسر لنا ذكره وتلاوته وترتيله وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها وتربية النشأ عليها. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في الأرواح والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان akhwat, at-tullab, at-talibat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi-pagi kita diberi rahmat oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Pada pagi ini insyaAllah surah Hud lagi, ayat yang ke-48 hingga seterusnya ya. Ayat 48, Mushaf Osmani muka 227. Ya, insyaAllah. Dua ayat akhir bagi cerita surah tu, cerita Nuh alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qila ya Nuh اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم ما يمسهم منا عذاب أليم. أعوذ بالله. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Alhamdulillah, dua keraatan ayat Allah daripada surah Hud dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir,
العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور. يا له الله yang selalu duduk sekali dengan kita, menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penghujung cerita Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud, sejak daripada ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang 49, kita tengok berapa ayat semua cerita Nabi Nuh alaihi salam. Kita kena boleh utahon banyak daripada cerita Nabi Nuh alaihi salam. Ummat Muhammad sebagai umat yang dicerita ha Nabi Nuh, bukan cerita pada umat Nabi Nuh, cerita pada umat Muhammad. Tetapi cerita Nabi dulu-dulu, klip-klip Nabi 950 tahun naya dakwah. Tapi Allah Taala seruk tu baik dalam beberapa ayat. Klik tu baik mai untuk pedah pada umat Muhammad. Mari kita tengok cucuk cerita dia lah no. Ni duk tengok duk dalam dalam perahu, duk dalam laut, koyo duk dalam laut, bukan laut, duk dalam air semua. Dan bumi ni semua ada air, tak ada dah rumah-rumah, tak ada apa sekarang dah. Allah. Allah. Lembu kambing mati habis malaikat duk atas perahu tu ya. La ilaha illallah. Katanya duk atas perahu tu macam-macam, kata 10 hari, kata 17 hari, katanya ada macam-macam riwayat. Dalam kitab-kitab dulu ada riwayat, kitab Taurat ada riwayat berapa hari dia duduk atas perahu. Berhari-hari, bukan sehari dok. Akhirnya nampak pucuk bukit Judi. Sebab apa? Sebab Allah Taala kata, qila ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama' aqli'i wa ghizal ma' wa qudiyal amru. Ning Allah Taala sang kepada langit, berhenti hujan. Sang pada bumi waktu be air, berhenti bumi waktu be air. Air kasu. Akhir nampak pucuk bukit Al-Judi. Mula tu tak ada bukit. Fak kata sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', tak ada. Tergelah habis segala bukit. Buat akhir sekali, buat air surut sikit tu, nampak pucuk bukit di Iraq lah ni, antara Iraq dengan Syam kata. Bila nampak pucuk bukit tu, Allah Ta'ala kata pada Nabi Nuh, ya Nuh, buat Nuh tua kata, ihbitak, turunlah dengan parumung, cok sikap, cok dah lah. Nah, cok dah nak, alal judi tu lah. Tak kata cok dalam judi tu. Nah, dalam ayat apa? Ayat 44. Al-Judi. Bukit nama, bukit nama Al-Judi. Lah ni ada lagi dalam perawat. Duk dalam panti log yang ju. Tang-tang ti ayuk. Tang-tang Nuh AS dia ni tengah-tang dia ni pan-pan pi. Tapi bagai tu duk ada lagi. Cuma perawat Nabi Nuh tu katanya habis dah. Ya orang kayu. Lama-lama ya habis. Eh betul. Turun. Long term. Nah, ih betul. Nah, Nabi Nuh, jong long pai. Teng lau, ti setani ti. Allah cak jadkan hai kap puak. Ti dư. Tai mut lau puak nan, 17 pi, 17 wan yu nai nam, tai mut lau. Ko teng pao lau. Wa qudiyal amru. Tu makna teng pao. Wa qudiyal amru ayat 44. Wastawat ala judi, alal judi. Turung bisalamin minna, dengan keselamatan daripada kami. Kami boleh selamatkan puak kamu ni. Duduk dalam perahu. Halai mati habis. Allah. Wabarakatun alaik, dan berkat ke atas mu ni. Hei Nabi Nuh, muak perahu ni, dah pun cing-cing. Mereka kau tak, ya, tanti, kun kamlang sang. Nah, dalam tali saya. Tapi sutai ke Allah dai tamai kun hen chat barakatin alai berkat tu wa ala umamin mimman ma'ak, berkat ke atas umat-umat yang berimeh bersama kamu tu. Berkat ni katanya sampai kiamat.
Allah doa berdoa kepada umat yang beriman kepada ajaran dia mulai daripada zaman Nabi Nuh sampai pada zaman laning sampai kiamat. Barakatin ala umamin wa ala umamin mimman ma'ak. Allahumma barik alaina ya Allah, barik ala auladina wa zurriyatina ila yaumiddin ya Allah, wa ala tullabina wa talibatina wa ala zurriyatihim ya Allah ila yaumiddin ya Allah. Wa umamun, dan satu umat lagi pula, beberapa umat pula, sanumatti'uhum, selagi kami nak memberi hidup kepada dia tu, beri serenak kepada dia, beri harta ke dia, beri makanan kepada dia, beri minum rumah tangga besar kepada dia, kami nak beri kepada dia. Satu puak ni. Lepas tu, summa yamassuhum minna azabun alim. Kemudian puak tu, puak yang kedua, umamu yang kedua ni ada dua umam, umat Nabi Nuh. Allah takutnya. Ada dalam perahu tu, ada dua puak pula, anak cucu dia. Puak Islam, puak kafir pula. Nyagi kafir pun lah lepas pada tu. Kalau kita nak tengok dua kali bakar Islam kita, satu bakar Islam pada tu ada, dua bakar Islam yang duduk beriman dengan Nabi Nuh AS dalam perahu dia. Dua kali bakar dah. Tetapi lepas pada tu, Allah Ta'ala sangat tahu. Dia kata, umamun mimman ma'ak, lepas tu umamun sanumati'uhum summa yamassuhumul yamassuhum minna azabun alim. Kalau duduk kafir hari ni, bakar perahu Nabi Nuh tu juga. Duduk beranak telah puak tu lah. Tubik mari jadi sampai hari ni ramah ni pula. Jadi dua umam pun lah. Tengok malak bahasa Quran. Wa'ala umamin min man ma'ak. Wa umamun. Bukan wa'ala tak ada berkat dah ni. Dia cerita suku pula. Muqtada suku pula ni. Wa'ala umamin atas pada wa'alaika. Alaika wa'ala umamin. Nampak dah tu tengok malak bahasa Arab, bahasa Quran. Lepas tu bahas seluruhnya, wa umamun, dan satu umat tu, satu kumpulan tu, umamun jamak kepada ummah. Ummah tu mana satu umat, umamun banyak umat. Ya Allah, ya Allah. Umam tu, sanumatti'uhum, kami nak beri hidup dunia, seronok-seronok, galak-galak, suka hati, apa tu. Tapi, summa yamassuhum minna azabun alim. Lepas tu masuk neraka buat ni. Masuk neraka. Na'udzubillah, insyaAllah. Ni cerita nah. Ni cerita kita. Kita ni mari daripada puak duduk dalam perahu tu lah. Puak kita ni. Puak duduk dalam safinatun Nuh. Tapi, buat belakang-belakang mari dia syaitan, tipu-tipu, berjaya pula. Menetel pula dah. Umat duduk. Nah, bakal Islam dah kita. Tapi, pada negeri Thai banyak benar. Tok dia orang Islam. Bukan banyak, ada lah. Ada banyak benar dah. Bukan banyak benar. Kadang-kadang puak Islam lagi. Anaknya di kafir dah. Ada nah, tak banyak tapi ada berlaku. Pantai Tuan Bonu banyak benar. Bukan banyak benar, ada berlaku dengan banyak kapak kawasan. Masuk dalam umamun sanumati'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Ning cucuk hak puak yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Lalu tu dia klik royak kepada Nabi Muhammad. Tilka, hey Muhammad, kacak Nabi Muhammad pula. Itulah dia. Mana itulah kisah. Tilka ni kalau nak takdir gitulah boleh. Nah, itulah dia satu cerita. Ya Allah. Ya Allah. Min amba'il ghaib, daripada cerita-cerita dulu hak yang tak ada siapa tahu mana cerita relaiat sepan ni. Tilka isyaratun ila qissati Nuh tilka ni. Itulah dia cerita Nabi Nuh. Aku royak kemung ni. Hei Muhammad. Hei umat Muhammad. Sampai kiamat. Min amba'il ghaib. Daripada berita-berita benda hak yang orang ramai tak payah tahu. Nuhiha ilai. Kami wahyu akan dia kepada mung. Hei Muhammad. Nah, Allah Ta'ala ada royak gapa-gapa ke hamba dia. Tujuannya jelas ada, iaitu nak hamba dia tu dapat utahon, dapat ibrah, dapat pengajaran daripada perjuangan Nuh alaihi salam. Kerana kita hari ini tu bakal mari daripada perahu tu belaka. La ilaha illallah. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha. Ya kacak Nabi Muhammad ni. Mung ni tak tahu barang ni belum ada aku cerita kepada mung sasa-sasa ni.
Mula daripada dakwah si amala kemudian suruh paul kemudian orang ejek ke apa sosok ini mu tak tahu. Ma kunta ta'lamuha. Ha ni itu kisah Nuh. Anta muslih Muhammad wala qaumka dan tidak pula kaum Nabi Muhammad tak tahu. Padahal tak jauh kali Iraq dengan Mekah tu dalam 300 batu ah 4500 batu gitu ya. 500 600 batu. Sini bakat tak sampai Iraq dengan Mekah. Masya-Allah. Anta wala qaumuka min qabli hadza. Mana sebelum daripada tu waktu ayat ni, buatmu tak tahu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah Taala arhamar rahim sungguh ya. Nawi umat Nabi Muhammad ni dan jangan jadi support orang neraka pada umat kepada Nabi mati bih buat ya. Dan dunia lagi lemah, lemah ni seksa lah. Mughraqin. Al-Mughraqin. Dua kali Mughraqin tu nah. Ayat 43 sekali. Ayat gawa. Mula-mulanya ayat. Apa dia? Ayat 40 berapa mula-mula? Mughraqin. Ayat 37. Lepas tu ayat 43. Mughraqin, Mughraqin. Mughraqin mana orang yang ditenggelam oleh Allah. Azab besin tenggelam. Ya Allah. Takutnya ya Allah. Ya Allah. Na'udzubillah minal gharam. La ilaha illallah. Fasbir ya Muhammad. Ni kacak Nabi Muhammad lah. Setelah mana ayat cerita umat Nabi Muhammad Nabi Nuh. Fasbir. Sabar munah. Mung tengok di jalan kewajipan ni. Puak Nuh mati belakang dah. Puak Nabi Nuh mati belakang dah. Mung. Fasbir sabar. Jalan ajaran aku malak. Ya Allah. Sabar apa? Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan, kejayaan pada akhirnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Tengok Nabi Nuh samrit dah ni, samrit sujud. Tapi kau roi hasib hidup dakwah. Kok kok kok. Maka nganying dan mau kata gila kata gapo ada belaka. Tapi sutai kong sutai innal aqibata lil muttaqin. Sesudah kesudahan yang baik itu bagi hamba yang bertakwa kepada Allah. Fakunu muttaqin. Naklah kamu jadi orang muttaqin. Takut kepada Allah nah. Orang takut kepada Allah ni Allah Taala janji al-aqibah dia. Innal aqibata lil muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka husnal aqibah. Husnal khatimah. Nah, eloknya kesudahan. Ya bahasa dia, dalam dunia ni belawai-belawai dengan syaitan ni. Banyak syaitan, banyak syaitan manusia, syaitan jin. Akhirnya benar orang yang bertakwa kepada Allah benar. Sekalinya benar di akhirat masuk syurga. Kalau dunia ni kena wak dia mati, mati syahid. Boleh masuk syurga. Kalau tak mati, benar. Maka dia tu boleh masuk. Dua-dua tu, ihdal husna yang dia panggil. InsyaAllah dah, itulah habis cerita Nabi Nuh. Pakat usungguh buat kita. Nah, kalau sah, jadi pak, belah anak lah mana, irkam ma'ana. Nah, irkam ma'ana tu, mari anak sekalian kami. Jangan dia tahu anak sekalian dengan puak. Orang tak mucak. Orang tak mucak ni, itu dah lah. Hamak anak kita ngaji dengan orang tak mucak. Tak kena lah tu. Jangan hantar anak kita tu, pak orang tak mucak. Dia isi otak, dia isi hati anak kita. Sama sekali jangan. Allah, na'udzubillah. Irkam ma'ana. Kita duduk dana duduk situlah. Jangan anak kita hidup dengan tangan orang yang bukan Islam duduk didik dia. Siapa jadi orang yang payah nak bentuk. Berasa katanya, orang yang pandai pada kita bela anak kita. Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Anna al-Islam ya'lu wa la yu'la. Anna al-aqibata lil muttaqin la ya'lamun fa idza lahu. Katanya, nah baiknya bagi Islam dan sebagainya, ya tahu. Siar dia. Nah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.